Halo, apa kabar teman dan sahabat semua? Gimana kabar teman dan sahabat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki, amin. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah televisi Polytron yang kerusakannya garis horizontal ya, tapi tampilan hanya sekejap, seperti protek ya. Kata pemiliknya itu kalau cuma disentuh keras bisa nyala katanya ya. Mari kita cek di TKP. Dan ini saya lagi nemenin istri saya, lagi menjahit. Ya penjahit ya, penjahit profesional, namanya Mbak Laras. Oke, kita cek TV-nya. Oke, ini baru saja ambil TV servisan merek Polytron ya. Kata pemiliknya gejalanya garis vertikal ya. Vertikal atau horizontal belum tahu, nanti kita cek. Dan kadang di apa itu bahasanya, di kepruk-kepruk bodinya itu kadang normal, kadang biasa error lagi. Oke, nanti kita cek. Ini TV 21 in ya kalau nggak salah. Kita coba ini LED udah nyala. Oke, standby ya. Kita coba nyala TV-nya, nyala enggak? Sesuai kata pemiliknya. Oke, layar udah biru, ini tombol ya. Tapi enggak ada tampilan merah lagi ya, tapi enggak keluar gambar sama sekali. Bisa nyalain ulang, jadi keluar sebentar ya. Saya coba. Oke, sudah saya pencet. Oke, keluar ya. Kita bongkar dan kita cek televisinya. Ternyata di sini masih segel ya. Masih segel. Belum pernah diservis berarti. Dan ini merek televisinya. Oke. Dan katanya memang baru kita 2 tahun, 3 tahun ya TV-nya. Belum lama ya. Oke, mari kita cek. Setelah saya bongkar dan ternyata wow, lihat mesinnya banyak sarang laba-laba dan juga sangat kotor. Awal kita bersihin dulu pakai kuas ya, biar bersih enak dipandang ya. Ini slim ya, Polytron slim. Oke, kita bersihin dulu, semoga kerusakannya ringan ya. Pas habis itu pakai senjata biasa ya. Oke, setelah kita bersihin pakai kuas, dirasa sudah agak lumayan kelihatan ya komponen, dan kita pakai biasa blower ya, agar debunya hilang ya. Pakai blower. Oke, kita bersihin. Agar debu-debu yang menempel hilang. Jangan coba ukur elko-nya, apakah ada yang kering. Ini pakai ESR ya. Oke, ini sudah saya tes. Dan sini ada yang dicurigai, tadi sudah saya coba cek di elko 250 ya. Di sini tadi tuh kering ya. Kita coba ganti apa cuma elko itu, apakah ada yang lain. Ini saya coba cek elkonya, sudah saya lepas dan ini profnya sudah saya satukan ya, normal ya. Dan kita coba pada elkonya, bagaimana benar kering elkonya. Oke, tidak ada pergerakan sama sekali ya di elkonya, jadi kering nih ya. Mungkin ya, semoga hanya ini aja yang rusak. Ini dengan nilai 250 volt. Oke, di sini playbacknya ya, di sini kelihatan ya. Ini playbacknya Polytron, dan di sini tunernya ya. Nah, di sini tuner. Artikelnya memakai LA78141 ya.
Dan di sini kita akan mengecek yang lainnya lagi. Kita pakai STR ya, itu ya. Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan di berapa. Oke, kita coba nyari yang lain lagi. Semoga cuma elkonya itu saja yang rusak ya, yang 250 volt. TV Polytron setelah pergantian elko 250 volt 2,2 mikrofarad ya. Ini elkonya kecil ya. Dan IC vertikal dengan seri LA78141 ya. Ini sudah saya ganti juga. Dan televisinya sudah nyala ya, normal ya. TV Polytronnya sudah menyala dengan normal kembali setelah pergantian beberapa komponen, dan jangan lupa di solder ulang juga ya bagian area yang panas. Ini sudah nyala normal ya. Oke, alhamdulillah sudah nyala. Dan dengan luas 7000 pada jos. Ini sudah nyala kembali dan normal kembali. Bagi yang suka silahkan like, yang bagi yang enggak suka silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan dukung channel ini. Terima kasih.